Ya guys, ini adalah daerah tujuan wisata yang ada di Cilacap. Ini adalah pintu masuk ke arah Benteng Pendem. Tiket per orang jatuhnya Rp7.500. Buat yang ke Cilacap ingin melihat sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, ini ada salah satu objek wisata yang banyak cerita di dalamnya. Mulai dari pemerintahan Belanda, dari Nippon, sampai ke pemerintahan Republik Indonesia. Dan akhirnya, terakhir Benteng Pendem ini dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Demikian guys, ayo kita saksikan seperti apa kondisi di dalam Benteng Pendem. Bicara mengenai Benteng Pendem, yaitu benteng pertahanan yang dibangun oleh Kerajaan Belanda pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Dengan antara tahun 1861 sampai 1879 di sekitar ujung pantai Teluk Penyu. Banteng ini merupakan sebuah benteng yang ditimbun dengan tanah dan ditanami tumbuhan perdu sehingga terlihat seperti adanya benteng pertahanan. Bangunan ini diberi nama Pusbecet of the Bentong de Cilacap, yang artinya, ini maaf kalau salah kata dalam pengucapan karena saya memang bukan orang Belanda, yang artinya tempat pertahanan pantai di tanah menjorok ke laut menyerupai bentuk indah. Nah, bicara mengenai sejarah Benteng Pendem, tahun 1861 sampai dengan 45 digunakan sebagai markas tentara Belanda dan pertahanan pantai di Pulau Jawa. Sementara pada tahun 42 sampai 45 digunakan sebagai markas dari Nippon, Jepang. Sejak Jepang masuk menjajah Indonesia hingga Jepang menyerah pada tahun 45. Sementara pada tahun 45 sampai 50, Benteng Pendem diambil alih oleh tentara Belanda karena Jepang menyerah pada Sekutu. Nah, kalau tahun 50 sampai 52 benteng ini terbengkalai. Tahun 1952 sampai 65 dijadikan sebagai markas tentara Benteng Loreng yang kemudian dimanfaatkan oleh tentara RPKAD yang sekarang disebut Kopassus. Nah, pada tahun 65 hingga 86 benteng terbelangkai lagi dan terlantar. Nah, sementara tahun 86 sampai sekarang benteng dimanfaatkan untuk dermaga dan Pertamina seluas 4 hektar, dan pada tahun 87 secara resmi dibuka sebagai tempat wisata. Nah, bicara mengenai luas areal, keseluruhan atau totalnya itu 10,65 hektar, 6,5 hektar Benteng Pendem, dan 4 hektar dipergunakan untuk tangki Pertamina. Dari luas areal seluas 6,5 hektar baru tergali sekitar 40%, dan 40% laginya masih menjadi misteri dan tertimbun pasir. Bangunan tersebut diantaranya, satu, barak 14 kamar dibangun pada tahun 1877 yang ukuran luasnya adalah 9,4 kali 5,2 dan berfungsi sebagai kamar tidur prajurit. Yang kedua, 4 buah bangunan benteng pertahanan jarak dekat tersebut di 4 lokasi, yaitu Benteng Pertahanan Sisi Barat 24 ruang, Benteng Perlindungan dengan 37 lubang tembak, Benteng Pertahanan Sisi Selatan 22 ruang, serta Benteng Perlindungan dengan 44 lubang tembak.
berikutnya adalah terowongan dibangun dengan panjang 113,94 meter, lebar 3,10 meter, dan tinggi 2,45 sampai 4,5 meter. Di dalam terowongan terdapat ruang perwira 20 kali 8 meter, ruang pengintai berbentuk setengah lingkaran 4,5 meter kali 4,5 meter serta ruang senjata. Ya, berikutnya adalah ruang dapur berfungsi untuk menyediakan makanan bagi para prajurit dan perwira. Berukuran 12,03 kali 5,10. Di dalamnya terdapat ruangan berukuran 2,59 kali 2,45 dengan tinggi 2,45. Berikutnya lagi adalah ruang klinik pengobatan, terdiri dari ruang yang berfungsi sebagai tempat peralatan atau P3K bagi para prajurit dan perwira, dibangun pada tahun 1879. Berikutnya lagi, parit bangunan benteng pendem, sekali lagi benteng pendem, secara keseluruhan dilingkari oleh parit yang tadi kita sudah lihat, ada parit sekitar benteng ini yang melingkari benteng pendem tersebut. Namun bangunan parit ini yang baru bisa tergali yakni sepanjang 518,75 meter dengan lebar 20 meter di bagian timur dan 10 meter di bagian barat. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa kondisi benteng pendem ini. Ini salah satu di antaranya. Nah, ini ada ruang-ruang yang fungsinya untuk pertahanan. Terus kita coba, ayo sini lagi. Seperti ini kondisinya. Ini di bawah sini itu tempat benteng pendem tersebut, guys. Di benteng ini itu ditutupi oleh tanaman perdu sehingga orang tidak melihatnya itu sebagai benteng. Makanya disebut benteng pendem alias benteng yang di dalam. Di atasnya benteng pendem, yaitu benteng yang di dalam. Saya itu persis berdiri di atas benteng pendem tersebut. Dari Cilacap, Dimas Halim Channel melaporkan tentang kondisi atau situasi terkini dari benteng pendem. Dimas Halim Channel mengakhiri obrolan tentang benteng pendem dari Cilacap. Demikian dan terima kasih. Ciao!